Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali para sahabat sekalian bersama saya Ahmad Jumadi di channel saya Mat Golok Channel. Alhamdulillah yang tetap masih tune in di channel saya melihat video-video promosi saya, terima kasih atas partisipasinya. Dan alhamdulillah masih setia untuk selalu melihat ya koleksi dari golok saya. Dan pagi ini saya juga kembali mau promosi lagi, masih di bulan Ramadan ya, 1445 Hijriah. Yang pertama saya doakan semoga puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah kita dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, jangan lupa ya, setelah Ramadan ini kan ada Syawal ya, ada Lebaran, Syawal, kemudian ada Zulhijjah. Jangan lupa Zulhijjah itu ada Idul Adha ya. Nah, kita butuh ya untuk alat-alat penyembelihan. Jadi jangan lupa tuh yang masih punya THR ya, kalau pengen nanti berkorban motong sendiri ya. Jangan bisa sekarang THR-nya nggak usah beli baju dulu, tapi beli golok. Ya, pagi ini saya nih mau promosi lagi nih, yang kelima ya kalau nggak salah ya. Saya masih punya nih koleksi N695 dan modelnya Betawian. Ini cukup sultan ya. Nah, ini dari tanduk, dengan tanduk kerbau ya, full ini untuk handle-nya. Nah, ini ada serat-serat tanduknya, bukannya pecah ini ya, tapi serat-serat tanduk. Kemudian ada pin mozaik di sini, ada kuningan, kemudian ada kerbau tanduk bulenya di sini ya, sebagai bolsternya, sopalnya juga tanduk. Simetnya dari tanduk rusa, dan ini bodinya ya, serangkanya dari kayu bur amboina atau bur red bur amboina, kayu Sulawesi ya tuh. Nah, ini penampakan dari luarnya, model sopalnya ini kopak rawing ya. Betawiannya kopak rawing model sopalnya. Aman ya. Aman. Nah, kita lihat dalamnya nih. Nah, ini dalamnya ini bilahnya ada baja N695 ya. Presisi sekali bentuknya. Dan ini sepuhannya adalah sepuhan pabrik ya, sepuhan pabrik. Kekerasannya di antara 56 sampai 60 HRC ya, saya lupa waktu itu ya. Nah, ini ya, ini rapi banget. Kalau ketajaman jangan ditanya para sahabat sekalian. Ini sudah slice tisu ya. Nah, enak banget ini, slice tisu. Coba kita lihat nih ya. Tuh ya, set ya. Sudah sangat tajam sekali. Siap digunakan untuk penyembelihan Idul Adha besok. Tuh ya. Sudah tajam banget ini. Baja N695 jangan diragukan untuk ketangguhan stainless steel-nya. Dia sudah anti karat, tidak akan karat. Ya, yang jelas baja ini sudah stainless steel. Ada satu nih. Ini dari harganya 2,5 di hari Ramadan ini, saya promosinya 2,250 ya, 2,250. Monggo yang berminat segera nih, 2.250.000 untuk N695 dengan sepuhannya pabrik, bodinya bur amboina, handle-nya adalah tanduk ya. Panjangnya bilangnya 30,5 cm. Presisi sekali. Ada satu, monggo yang berminat segera aja. Oke. Jangan lupa call saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.